gampangan banget sampai nikah 3 kali. Hei Niko, gua nikah ya, bukan hamil duluan. Kok gua nikah ya, bukan hamil duluan. Kalau hamil duluan ada lagunya tuh. Hamil duluan sudah 3 bulan, gara-gara pacaran sukanya nyot-nyotan. Nah, itu baru, itu murahan. Kalau dinikahin berarti kita berharga. Ya, yang pertama gua dapat laki, gua dapat perawannya. Teganya Dewi Persik menyentil seseorang yang itu diduga ada Lesti Kejora setelah dirinya disebut fan Leslar. Ya, tak tanggung-tanggung Jupi menyentil sosok yang dianggapnya hamil duluan. Ya, sungguh kurang elok perangai yang ditampilkan yang tampak. DP marah-marah, amit-amit minta ampun. Dan tentunya hal itu juga kurang elok karena kita tahu bahwa Lesti dan dirinya adalah sama-sama juri DA. Tentu hal tersebut akan ya berdampak sama hubungannya. Tentu juga kita tidak tahu karena tentunya apapun yang kita perbuat pada akhirnya itulah yang akan kita tuai. Kita lihat bagaimana perkembangannya dan sungguh sangat menarik ini guys. Kok gua nikah ya, bukan hamil duluan. Kok gua nikah ya, bukan hamil duluan. Ya, yang kedua nih perlu kalian tahu ya. Yang kedua dia sampai ngejar-ngejar gue di apartemen dan yang lain-lain. Dan yang ketiga, gua janda 8 tahun baru nikah. Lalu bilang gampangannya di mana? Nah, kalau gampangan itu dicemek-cemek, belum waktunya menikah, udah hamidun duluan, itu gampangan namanya. Betul banget, Mbak Dea. Lu mah bocin sih. Ya, kalau bukan dari Indosiar nggak mungkin gede itu junjungan kamu itu. Ngerti kamu? Sebelum ada Instagram Dewi Persik itu sudah ada nama. Jadi kamu yang anak-anak kecil terus punya sopan santun ya. Jangan samakan aku sama kayak yang lain-lain. Ya, dari dulu IG saya hilang. 100 kali bikin IG juga dari dulu juga hilang. Tapi tetap aja gua dikasih endorse sama orang, bukan endorse ya, dikasih built-in. Ya, dari Shopee, dari TikTok, dari apa? Heran gue. Gua enggak ada pernah ikut campur, lu jangan samain gue sama siapa lah, si Jengger sama siapa enggak ada. Gua beda, jangan samain lo. Gua dari dulu gua kerja pagi siang malam. Ayo mbak kita suntik. Ya ini kamu mendingan suntik deh biar cantik. Cium. Diam. Assalamualaikum.
Gimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan sehat, tetap semangat walaupun kondisinya. Iya, kita udah pada tahu. Iya. Oh. Iya, bareng-bareng aja. Pacar lo mana? Model lagi bos amat Ci. Balonku ada 5 door. Door. Gawok. Masya Allah, ya Allah, ya Robi, ya Tuhanku. Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.